أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلكم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Membunuh mereka itu sungguh satu dosa yang sangat besar. Dan janganlah kamu mendekati zina. Karena sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan satu jalan yang buruk. Dan jangan pula kalian membunuh orang-orang yang diharamkan membunuhnya. Kecuali dengan satu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam membunuhnya. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang akan mendapatkan pertolongan. Dan jangan pula kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa dan memenuhi janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang beberapa dosa yang termasuk dosa besar. Di mana Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh anak-anak kita hanya karena takut kemiskinan. Dan ini banyak di masyarakat. Kita lihat ada orang-orang yang berani membunuh anak-anaknya karena takut masa depannya suram. Dan kita bisa lihat di media-media hari ini kan, ada orang yang membuang bayinya. Bahkan ada satu keluarga diracunnya. Kemudian mati semuanya. Setelah diselidiki rupanya mereka bunuh diri dan membunuh anak-anaknya karena takut kelaparan. Ataupun umpamanya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya, kemudian dia terpikir masa depannya sudah tidak lagi cerah, akhirnya dia bunuh diri dan membunuh anak-anaknya. Maka apapun alasan yang membunuh jiwa itu dilarang dalam Islam. Makanya Allah dengan tegas mengatakan jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Tetapi di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu membunuh bayi-bayi mereka bukan karena takut miskin, tapi karena perasaan malu yang mereka hadapi ketika lahir di tengah-tengah mereka anak perempuan. Jadi anak-anak perempuan di zaman jahiliyah itu aib bagi keluarga. Makanya Allah gambarkan dalam ayat yang lain, Allah katakan wa idza busyira ahadukum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Jadi apabila dihabarkan kelahiran anak perempuan, marah tuh orang-orang jahiliyah itu. Dan mereka pun berani membunuh bayi-bayi mereka. Makanya Allah katakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan bayi-bayi itu yang dibunuh tanpa ada hak yang dibenarkan akan datang kepada Allah. Atas dosa apa kalian membunuh saya? Tetapi di zaman sekarang kurang lebih masalahnya. Kalau dulu memang di zaman jahiliyah itu memang anak wanita itu tidak berharga, bahkan sebagian mereka dijadikan budak. Tapi di zaman sekarang tidak. Sekarang ini kalau membunuh bayi itu karena takut boleh jadi dia hamil di luar nikah.
tidak jelas bapaknya, malu dengan masyarakat. Terkadang kita bisa melihat berita-berita ada bayi di Solokan, ada bayi di kardus, ada bayi di tong sampah, macam-macam. Di Batam saja kasus pembuangan bayi itu banyak. Ya, terakhir saya dengar itu ada di Bengkong itu kan. Bayi diletakkan di tong sampah. Kalau memang tidak sanggup untuk merawat bayi, kasihkan orang, kan banyak orang yang mau bayi itu. Kenapa mesti dibuang dan dibunuh? Karena bayi-bayi itu nanti pada hari kiamat akan datang kepada Allah seraya membawa kepalanya dan menyeret pembunuhnya dan mengatakan, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya ibuku ini, tanya orang tuaku ini, kenapa dia sampai membunuh? Jadi bayi itu akan datang kepada Allah tanpa kepala. Kepalanya dijinjing dengan tangan kanan, tangan kirinya menyeret yang membunuhnya dan mengatakan, ya Rabb, sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya dia, kenapa dia sampai membunuh? Maka di sini Allah tegaskan, wala taqtulu auladakum khasyata imlah. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami, kata Allah, yang memberikan rizki bayi-bayi itu atau anak-anak itu dan juga kalian. Karena inna qatlahum kana khit'an kabira. Pembunuhan itu dosa besar, tidak boleh. Kemudian Allah tegaskan di sini, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian dekat-dekat zina. Kenapa setelah Allah melarang membunuh bayi karena takut kemiskinan langsung bicara tentang dosa zina? Karena umumnya anak-anak yang dibunuh itu sebabnya zina. Umum. Gara-gara berzina kemudian hamil di luar nikah dibunuh. Itu umumnya manusia. Dan itu yang tersebar gitu ya di berita-berita, betapa banyak kemudian anak-anak yang masih sekolah di bangku SMP, SMA kemudian hamil gara-gara pacaran pergaulan bebas, kemudian bayinya entah digugurkan atau tidak bisa digugurkan, kemudian berhasil dilahirkan tapi dengan cara dibunuh akhirnya. Makanya setelah itu Allah tegas, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu fahisyah, perbuatan buruk dan seburuk-buruknya jalan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Di sini saya ingin bentangkan sedikit soal masalah zina ini. Khususnya di lingkungan keluarga. Ada perkara-perkara itu, ikhwan, yang tidak disadari suami istri. Bahwa selama ini mereka hidup tidak ada hubungan suami istri. Sehingga mereka ketika melakukan pergaulan atau menggauli satu sama lain, hakikatnya mereka sedang berzina. Dan kalau punya anak, maka anaknya dianggap zina. Jadi di masyarakat ini ada perkara-perkara yang tidak disadari oleh suami istri kalau dia sedang berzina, walaupun satu atap. Dan anak yang dilahirkannya itu anak zina. Apa saja perkara-perkara yang tidak disadari? Pertama, ketika ada seorang suami istri, salah satu dari keduanya itu adalah pencela agama. Namanya ada suami suka mencela agama, mencela Allah, mencela Rasul, mencela ayat-ayatnya, istihza biddin. Intinya salah satu dari pasangan itu mencela agama atau dua-duanya pasangan itu mencela agama. Ingat, hukum mencela agama kafir. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakan, apakah dengan Allah, dengan Rasul dan ayat-ayatnya kalian mencelanya, mengolok-oloknya, mengejeknya? Katakan kepada orang itu, jangan cari-cari alasan, kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Maka kalau seandainya saya ilustrasikan, ada seorang istri dan suami, suaminya ini mencela Allah, mencela Rasul, mencela syariat Islam. Yang paling banyak mencela syariat Islam, seperti mamanya mencela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Maka ketika suami ini mencela Islam, mencela Allah, mencela Rasul dan mencela agama, maka ketika itu hubungan suami istri terlarang. Karena suami yang mencela agama itu kufur. Ya. Terlarangnya bukan karena suami menceraikan istri, tidak. Dalam kasus seperti ini tidak ada cerai. Dalam kasus seperti ini yang ada fasakh nikah. Fasakh nikah itu artinya batal nikahnya tanpa harus cerai. Karena ketika kemudian salah satu pasangan itu mencela agama, secara otomatis dia kafir. Dan tidak boleh seseorang berhubungan dengan orang kafir. Maka tidak boleh seorang istri mau melayani suami yang mencela agama, mencela Allah, mencela Rasul, mencela ayat-ayatnya. Ketika itu jangan dekati suami. Suami Anda kafir. Lalu bagaimana caranya supaya hubungan itu dihalalkan kembali? Maka sang suami yang mencela agama itu, satu, dia harus taubatan nasuha. Bagaimana cara taubatan nasuhanya? Dia harus menyesal apa yang sudah diperbuatnya dari celaan-celaan dia kepada agamanya. Yang kedua, dia tidak mengulang kembali. Bukan tobat sebentar, besoknya pula mencela lagi. Dia tidak boleh mengulangi lagi. Yang ketiga, dia harus banyak istighfar. Astaghfirullah. Kemudian yang keempat, dia harus bersahadat kembali. Kemudian yang kelima, dia harus mandi. Mandi karena dia kafir, balik lagi ke Islam, mandi. Mandi jinabah. Baru setelah itu halal kembali seorang suami menggauli istrinya. Kalau tidak dilakukan, maka selamanya Anda sedang berzina dengan orang kafir. Karena orang yang mencela agama itu kafir. Berarti kalau terus dilakukan hubungannya, Anda sedang berzina, dan kalau punya anak, anaknya anak zina. Ini satu. Yang kedua, berhubungan dengan orang yang meninggalkan sholat. Umpamanya seorang suami berhubungan dengan istrinya yang tidak pernah sholat, atau sebaliknya istri yang berhubungan dengan suami yang tidak pernah sholat. Orang yang meninggalkan sholat, apalagi sampai mengingkari kewajibannya, dia kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perbedaan kita dengan orang kafir itu di salat. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka kalau seandainya seorang suami itu tidak mau salat, bahkan mencela solat dengan mengatakan pamannya, "Saya masih lebih baik walaupun saya tidak solat. Noh, tetangga solat, tetap aja orang itu jahat." Dan ada orang yang menganggap dirinya baik pada tidak solat. "Saya masih lebih baik, masih mendingan saya walaupun saya tidak solat, tapi saya masih baiklah akhlaknya. Nih sebelah ini solat rajin ke masjid, tapi akhlaknya enggak bagus." Ini yang dicela apanya ini? Orangnya atau solatnya? Solatnya. Orang yang mengatakan seperti ini, hakikatnya dia mengingkari kewajiban solat. Tidak ada urusan dengan akhlak itu baik. Ya. Yang jelas dia solat, karena solat itu kewajiban masalahnya. Kalau memang dia solat dan belum berbenah akhlaknya, jangan disalahkan solatnya. Boleh jadi dia belum solat dengan solat yang benar. Kalau dia sholat dengan sholat yang benar, tidak mungkin kemudian orang yang sholat itu akhlaknya buruk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna salata tanha anil fahsyai wan munkar." Sesungguhnya, orang yang melaksanakan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Maka, kalau suami Anda tidak sholat atau istri Anda tidak sholat, jangan berhubungan. Kalau Anda berhubungan, Anda sedang berzina. Dan kalau punya anak, anaknya anak hasil zina. Ingat, ya, kalau suami tidak sholat atau istri tidak sholat, jangan ada hubungan. Ya, satu rumah jangan ada hubungan. Sampai dia bertobat. Ya, sampai dia bertobat. Apalagi dengan jelas-jelas suami Anda ini sama sekali tidak sholat. Karena sepakat ulama, berdasarkan penukilan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang konsensus ijma' para ulama,
Man taraka salata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat secara jumlah, artinya meninggalkan lebih banyak dibandingkan melakukan, kafir bil ijma, dengan kesepakatan ulama. Karena yang menjadi perselisihan itu yang jarang-jarang. Dia sering salat tapi sekali-kali meninggalkan salat, itu yang diperselisihkan. Tapi kalau dia satu atap tidak sholat sama sekali, dan ini yang banyak di masyarakat kan, orang tidak perlu dengan sholat. Saya itu punya tetangga, masya Allah, tidak pernah sholat, KTP-nya Muslim. Maka sekali lagi saya nasihatkan kepada suami istri, kalau salah satu pasangan Anda tidak sholat, jangan menggauli mereka sampai mereka sholat. Karena orang meninggalkan sholat itu bisa kufur. Dan bagaimana caranya supaya halal? Berhubungan lagi sama dengan masalah yang pertama. Dia harus bertobat, berjanji tidak mengulang. Dia pun menyesal, kemudian dia melakukan sholat, kemudian bertobat, mandi. Mandi jinabah. Mandi karena Anda sudah kufur, Anda harus bersyahadat kembali masuk Islam. Baru halal Anda dengan pasangan Anda. Maka ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, memudah-mudahkan talak. Di masyarakat ini, saya pernah satu ketika mengisi di radio, adalah yang bertanya, "Ustaz, suami saya ini paling mudah mengucapkan talak kepada saya. Entah berapa ratus, mungkin bahasanya berlebihan, berapa ribu lah suami saya ini mentalak saya ini. Si talak rujuk, nanti talak lagi rujuk, talak." Kayaknya talak ini sebuah perkara yang biasa. Ya karena di masyarakat memang seperti itu ya. Ada suami itu yang mudah sedikit-sedikit saya talak, secara tegas lagi mengatakan saya talak kamu. Tapi besoknya rujuk lagi. Nanti marah-marah lagi, nalak lagi istrinya, rujuk lagi, entah berapa kali itu. Maka dalam Islam kalau sampai talak tiga kali, karena ingat talak yang boleh rujuk itu cuma dua kali, at-talaku marratan. Ingat talak itu dua kali yang boleh rujuk. Yang ketiga kalinya tidak bisa rujuk. Sampai wanita itu menikah dengan laki-laki lain kemudian diceraikan dan balik lagi. Kalau seandainya Anda sudah mentalak istri Anda lebih daripada tiga, apalagi lebih daripada 10 kali talak, haram, tidak boleh menggauli istri, karena itu berzina namanya. Itu sama dengan berzina dalam rumah tangga, tidak boleh. Kalau seandainya alasannya saya tidak tahu Ustaz, baru sekarang hukumnya, datang ke pengadilan agama. Datang ke pengadilan agama, konsultasi dengan mereka bagaimana putusannya. Nanti pengadilan agama kan memutuskan kan itu. Oh, kamu talak berapa kali dan boleh enggak Anda ini melakukan hubungan dengan pasangan Anda? Datang ke pengadilan. Kalau ragu-ragu nih, saya sudah berapa kali nalak istri. Ya. Maka ingat, saya nasihatkan kepada istri, kepada setiap istri, bagi yang punya suami yang suka talak-talakan, karena yang berhak mentalakkan suami ya. Dinasihatin untuk istri. Jadi kalau seandainya Anda punya suami, kemudian mudah mencerai-ceraikan Anda, mengucapkan kalimat talak-talak Anda entah berapa kali lebih daripada tiga, maka sebaiknya hentikan hubungan suami istri Anda. Tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan Anda berzina dan anaknya anak zina. Lalu bagaimana solusinya? Datang ke pengadilan agama, minta solusi mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, anak muda hamil di luar nikah, pemudi yang hamil di luar nikah. Kan umum di masyarakat ini kadang-kadang pemuda-pemudi ini belum nikah sudah pacaran, kemudian akhirnya kebablasan dengan pacaran itu, kemudian berzinah, kemudian hamil ya. Kemudian baru nikah. Lah, menikahi orang yang hamil kemudian digauli, ini menjadi polemik para ulama. Bagaimana hukumnya menikahi orang yang hamil, yang menikahinya itu orang yang menghamilinya atau bukan orang yang menghamilinya? Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, karena ada dua dalil. Pertama surah At-Talaq ayat 4, wa ulatul ahmal
ajaluhunna an yadhana hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil waktu idahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yasqi ma'ahu zar'a ghairi. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menuangkan air maninya pada tanaman orang lain. Di sini terjadi polemik para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, umpamanya ada wanita hamil di luar nikah, kemudian menikah. Dalam mazhab Syafi'i, menikahi wanita hamil karena zina ini dibolehkan bagi yang telah menghamilinya saja. Jadi yang boleh menikahi yang menghamilinya dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang bukan menghamilinya tidak boleh. Walaupun dalam mazhab Syafi'i yang lain boleh juga. Ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i itu. Ada yang mengatakan boleh menikahi baik dia menghamili atau tidak. Ya, baik dia menghamili atau tidak. Ada sebagian dalam mazhab Syafi'i mengatakan yang boleh menikahi yang menghamilinya saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal menolak keras dan mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya. Haram, batal nikahnya. Tidak boleh. Itu dalam mazhab Ahmad. Menikahi orang hamil haram. Apakah dia yang menghamilinya atau dia tidak menghamilinya sampai diletakkan bayinya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat Malikiyah, tidak sah. Tidak sah perkawinannya kecuali dengan laki-laki yang menghamilinya. Dan syaratnya harus bertobat dulu. Jadi dalam mazhab Malikiyah, boleh menikahi orang yang hamil, tapi yang menghamilinya saja. Itu pun dengan syarat apa? Dengan syarat bertobat dulu. Dan pendapat yang keempat, pendapat Hanafiyah. Pendapat Hanafiyah. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pernikahannya tetap sah. Baik laki-laki yang menghamili atau tidak. Yang kedua, pernikahannya sah. Dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamilinya. Yang ketiga, boleh nikah dengan orang lain asal sudah melahirkan. Dan yang keempat, boleh nikah asal sudah melewati masa iddah sucinya atau istibra' ya bahasanya, masa menunggu bagi wanita setelah mengandung. Intinya sebenarnya di sini ada khilaf. Lah karena ada khilaf ulama, inilah ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang mengatakan sah, ada yang tidak mengatakan sah. Ini kan jadi perkara-perkara polemik para ulama. Bagaimana kalau yang kuat itu yang tidak sah, berarti dia berzina. Ya. Tapi yang jelas bahwa hamil di luar nikah itu secara hukum Islam tetap haram. Berzina dan punya anak itu haram. Walaupun anaknya sendiri tidak bisa disalahkan karena itu anak tidak bersalah kan. Tapi perbuatan orang tuanya ini dia telah melakukan dosa besar. Maka hati-hati, jangan sampai kemudian, sebaiknya kalau seandainya sudah kecelakaan bahasa kitanya hamil di luar nikah, sebaiknya gitu ya. Kalaupun harus menutup aibnya, maka boleh menikah tapi jangan digauli sampai dia melahirkan. Itu pun kalau kita mengambil mazhab Syafi'i. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 5. Menikah tanpa wali. Ini banyak di Batam nih. Kadang-kadang ada janda ketemu duda, kemudian lama berhubungan, alasannya takut zina, datang pula ke salah satu ustaz atau salah satu tokoh agama yang pegang masjid, pegang yayasan, minta dinikahi. Tolong nikahkan saya Pak Imam, tolong nikahkan saya Pak Ustaz. Pak Imam, Pak Ustaz itu tidak berhak menikahkan. Yang menikahkan itu walinya. Kecuali kalau ustaz yang menikahkan itu dapat taukil, penyerahan dari walinya, entah lewat via telepon atau sekarang kan sudah ada komunikasi, diserahkan kepada Pak Ustaz atau Pak Imamnya, boleh menikahkan, itu disebut nikah taukil namanya. Tapi kalau seandainya walinya tidak menyerahkan, entah berantah walinya di mana, alasannya untuk menghindar dari perzinahan, justru jatuh kepada zina.
Itu hati-hati karena zina dibungkus agama jadinya. Ingat Allah Rasul SAW mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Nikah itu tidak sah kecuali ada wali dan dua saksi, kata Rasul. Ada wali, dua saksi, sah. Tapi kalau tidak ada wali, tidak ada saksi, tidak sah. Walaupun ada saksi, tidak ada wali, tidak sah. Dan ini berlaku kepada gadis dan janda. Walaupun ada pendapat mazhab Malik, pendapat mazhab Abu Hanifah membolehkan janda itu menikah, tapi ini pendapat marju, tidak kuat. Karena akan bertentangan dengan dalil la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jangan menikah kecuali dengan adanya wali dan juga dua saksi. Kemudian yang nomor 6, menikah dengan bukan ahli kitab. Pamannya menikah dengan orang Hindu, perempuannya Muslim, laki-lakinya Hindu, Buddha, atau agama-agama di luar daripada Yahudi dan Nasrani. Dalam keyakinan Islam tidak boleh kalau tetap dilangsungkan Anda sedang berzina. Karena yang dibolehkan menikahi orang-orang kafir itu, satu, laki-lakinya dari kita, perempuannya dari mereka. Yang kedua, harus ahli kitab kalau tidak Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, proses pernikahannya harus mengikuti syariat Islam. Tidak boleh begitu syariat mereka. Maka itu boleh. Tapi selain daripada ahli kitab, tidak boleh. Ya, kalau dilangsungkan tetap berzina. Mau laki-lakinya dari mereka, perempuannya dari kita, perempuannya dari mereka, laki-lakinya dari kita, sama saja. Kalau selain ahli kitab, kalau tetap dilangsungkan Anda berzina. Ini yang ke 6. Yang ke 7, nikah mut'ah. Dan ini biasa dilakukan orang-orang Syiah. Nikah mut'ah itu sudah dilarang dalam Islam. Dulu dibolehkan, kemudian disyariatkan, kemudian dibolehkan lagi, kemudian dilarang. Dibolehkan, dilarang, dibolehkan, dilarang. 4 kali hukum itu nikah mut'ah itu. Awalnya dibolehkan, kemudian dilarang, dibolehkan lagi, dilarang sampai kiamat. Ya. Jadi nikah mut'ah itu tidak boleh, haram. Kalau Anda nikah mut'ah dengan orang-orang Syiah, maka pernikahan Anda, Anda sedang berzina, bukan sedang menikah. Karena nikah mut'ah sudah dilarang sampai kiamat dibangkitkan. Termasuk yang terakhir, menikahi wanita saat iddahnya belum selesai. Ini ada seorang janda baru ditalak suaminya. Belum 3 bulan sudah dinikahi orang lain, padahal iddahnya belum selesai itu. Maka menikahi wanita yang berada di masa iddahnya, selain daripada fasakh nikahnya, batal nikahnya, maka dia tidak boleh menikahi wanita itu sampai kiamat dibangkitkan. Kenapa? Karena ada kaidah manis ta'jala qabla awanih ukiba bihirmani. Dalam kaidah fikih, siapa yang tergesa-gesa melakukan sebelum waktunya, justru diharamkan selamanya. Biarkan wanita itu lepas dulu masa iddahnya. Baru setelah masa iddahnya lepas, berarti sudah lepas daripada suaminya, baru dinikahi. Kalau Anda menikahi wanita yang berada di masa iddahnya, sama dengan menikahi wanitanya laki-laki lain. Karena status orang wanita iddah itu masih istri orang. Biarkan masa iddahnya selesai. Ustaz, kalau enggak cepat dinikahi, balik lagi dia. Tak bisa lah, aku tunggu jandanya. Ini masalah urusan agama, bukan masalah siapa cepat dia dapat gitu. Ini urusan agama, tidak boleh Anda menikahi istri orang namanya. Karena masa iddah itu masih istri tergantung. Kecuali kalau sudah selesai, kalau memang dia wanita haid, tunggu 3 kali sucian haid. Kalau dia menopause, tunggu sampai 3 bulan. Ya, kalau dia memang hamil, tunggu dia melahirkan dulu. Baru dinikahi. Ya, itulah masa iddah. Kalau Anda nekat melakukan 8 perkara ini, maka hakikatnya rumah tangga Anda, Anda tidak sedang berumah tangga, Anda sedang berzina. Maka secara ringkas, pertama, rumah tangga yang di dalamnya ada yang mencela agama. Yang kedua, rumah tangga yang di dalamnya meninggalkan sholat. Yang ketiga, sudah ditalak 3 kali masih satu rumah. Yang keempat, hamil sebelum nikah. Yang kelima, nikah tanpa wali. Yang keenam, menikah dengan bukan ahli kitab.
Yang ketujuh nikah mut'ah, dan yang nomor delapan nikah saat masa iddahnya belum selesai. Inilah yang menjadikan seorang suami istri berhubungan dianggap zina dan anaknya anak zina. Hati-hati. Di sini Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina. Kalimat wala taqrabu, jangan mendekati zina. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak katakan jangan berzina. Tapi Allah mengatakan jangan dekat-dekat. Karena kalau sudah dekat penasaran, kalau sudah penasaran melakukan masalahnya. Artinya bahwa apapun wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada zina, kalau dengan banyak melihat film-film di handphone, gambar-gambar yang tidak senang dilihat di handphone, mengakibatkan kita berzina, lempar handphone itu, injak pijak dia sampai hancur. Karena itu wasilah zina. Kalau dengan melihat tabloid-tabloid, buku-buku yang tidak layak dibaca dan tidak layak dilihat, ditonton gambarnya, dan itu menjadikan zina, bakar tuh tabloid-tabloid itu. Kalau dengan cara khalwat perempuan laki-laki tanpa mahram, itu menjadikan zina, jangan berkhalwat. Dan begitu seterusnya. Apapun wasilah yang mengantarkan zina, jauhi, itu maksudnya. Kalau wasilahnya saja dijauhi, apalagi zinanya. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, zina ini bertingkat-tingkat. Jadi dosa zina ini bertingkat-tingkat. Tidak semua sama. Seperti seandainya seseorang berzina dengan tetangga, itu lebih besar dosanya dibandingkan berzina dengan wanita pelacur yang tidak ada hubungan tetangga. Jadi kalau ada orang berzina dengan tetangganya, itu lebih besar dosanya dibandingkan dia berzina dengan wanita pelacur yang tidak ada hubungan tetangga. Kenapa? Karena kalau dia berzina dengan tetangganya, selain dia dapat dosa zina, dia merobek hubungan hak bertetangga. Dua dosanya tuh. Pertama, dosa zinahnya dosa besar. Yang kedua, merobek hubungan bertetangga, ini juga dosa besar. Karena Rasulullah SAW mengatakan tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kita. Maka berzina dengan tetangga jauh lebih dosanya dibandingkan berzina dengan wanita pelacur yang lain. Yang kedua, seorang kakek yang berzina itu lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina. Seorang kakek yang berzina, pamannya usianya sudah 70 tahun, sudah 80 tahun, kok masih berzina? Itu lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina. Kenapa? Karena seorang kakek yang sudah tua itu tidak ada pendorong untuk berzina. Lain kalau anak muda, ada pendorong syahwatnya. Namanya anak muda kan, lagi kuat-kuat syahwatnya tuh. Makanya terjerumus kepada zina, walaupun itu dosa besar. Tapi kalau usia sudah 70 tahun, 80 tahun, sudah pakai tongkat jalan pun susah, kok berzina? Apa pendorongnya? Tenaga pun tak punya, syahwat pun sudah hilang, kecuali karena akhlak dia yang buruk dan kebiasaan berzinahlah yang dia menjadikan dia berzina. Makanya kenapa Nabi SAW dengan tegas mengatakan salasun la yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim wala hum adzabun alim. Tiga orang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat, tidak akan dibersihkan Allah pada hari kiamat. Bagi mereka adab yang pedih. Salah satunya Rasul meletakkan di pertama kali syaikhun zanin, kakek yang berzina. Dilipat gandakan azabnya, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan, dan bagi mereka azab yang pedih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan yang terakhir, ingat, setiap perbuatan dosa itu ada madaratnya. Dan madarat zina dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, lam tadharil fahishatu fi kaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihi muta'un wal auja allati lam takun madat fi asla fihi alladhina madu. Kata Nabi SAW, tidaklah sebuah perzinahan, homoseksual atau yang sejenisnya, lesbi, ya, transgender atau apa istilahnya gitu ya, terang-terangan di masyarakat. Dan sekarang terang-terangan nih, di zaman Rasul bukan tidak ada orang berzina, ada, tapi tidak terang-terangan.
seperti kasusnya Maiz, wanita Gomidia, dia kan karena ngaku saja dia berzina. Kalau dia tidak ngaku kan enggak tahu kalau mereka itu berzina. Di zaman Rasul ada yang berzina, tetapi tidak terang-terangan dan tidak banyak gitu ya. Tapi di zaman sekarang ini mau online, mau offline gitu ya, mau COD, mau tidak COD, bahasa kitanya. Sekarang ini subhanallah, bahkan oleh pemerintah itu diletakkan fasilitas zina lagi. Lokalisasi khusus nih, dilegalkan pemerintah. Naudzubillah. Harusnya pemerintah itu menghapus itu penyakit masyarakat, mendatangkan azab di situ harusnya kan itu. Bukan tutup mata, karena dampaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa fashafihi mutaun, akan tersebar penyakit taun wal auja dan penyakit-penyakit lainnya. Dan dua penyakit-penyakit ini tidak pernah ada di zaman Nabi, adanya di zaman sekarang. Akibat apa? Akibat tadi pergaulan bebas, berzina kesana kemari, timbul berbagai macam penyakit. Yang kita kenal hari ini yang belum ada obatnya apa? Penyakit AIDS, belum ada obatnya kan. Macam-macam kan penyakit zina itu. Ada raja buaya, ada raja macan, ada raja harimau penyakit. Nah itu macam-macam lah namanya kan. Nah, salah satunya AIDS kan gitu. Belum ada penyakitnya. Satu dunia lo para pakar, profesornya, dokter-dokternya, pakar-pakar kesehatannya berkumpul meneliti di laboratorium. Ini sebenarnya virus apa dan apa obatnya? Semua mencari sampai hari ini. Mereka mencari obat, mengadakan seminar. Tapi apa gunanya? Apa gunanya para profesor berkumpul mencari obat penyakit itu? Enggak ada gunanya. Karena yang mereka lawan itu bukan penyakitnya. Yang mereka lawan itu Allah yang mengirim penyakitnya. Kalau ingin ditiadakan, hilangkan zina, selesai. Islam itu solusinya mudah. Kalau ingin tidak tersebar penyakit itu, wala taqrabu zina. Jangan dekat-dekat zina, selesai. Hilang tuh penyakit itu. Sekalipun Allah takdirkan ada obatnya, nanti Allah kirim virus yang lain yang lebih ganas dan lebih jahat dibandingkan penyakit lain. Karena memang begitu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan sebuah bala kecuali karena kemaksiatan yang dilakukan manusia.